Gerindra, belum ada permintaan Anis untuk bertemu Prabowo. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani angkat bicara soal Anis Baswedan yang membuka sinyal bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Ri terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto. Muzani mengaku tidak tahu jika Anis meminta waktu untuk bertemu dengan Prabowo. Kata dia, Prabowo juga tidak bercerita mengenai adanya keinginan Anis bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Muzani melanjutkan, sampai saat ini belum ada permintaan yang disampaikan Anis kepada dirinya untuk bertemu dengan Prabowo. Sebelumnya, ex Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan beri sinyal kemungkinan bisa bertemu dengan Presiden terpilih Ri Prabowo Subianto untuk saling bertukar pikiran. Anis menuturkan dialog dengan semua tokoh diperlukan dalam membangun daerah. Terkait kontestasi Pilgub Jakarta 2024, Anis mengatakan, ia tengah bangun komunikasi dengan berbagai partai politik termasuk Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.